Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
syarat, ya, syarat-syaratnya wudu' dan mandi besar, serta hal-hal yang membatalkan wudu'. Bismillahirrahmanirrahim. Yukrohu, dimakruhkan. Di dalam berwudu dimakruhkan nopo al-israf. Israf niku boros di dalam menggunakan air. Itu termasuk makruh. Baik ketika panjenengan wudu, rio panjenengan piyambak, artinya air-air panjenengan piyambak sing bayar di panjenengan piyambak, ataupun menggunakan air masjid. Lah itu sekali lagi berlebihan di dalam mempergunakan air ketika wudu, itu hukumnya makruh. Makruh itu boten disenengi, dibenci, gak disenangi, gak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kalau ya, mempergunakan ya, air terlalu ya, berlebihan itu bisa menjadikan haram. Ya, terlalu muslim, ya, terlalu Islam. Jadi makanya sampai kemarin ya, disunahkan untuk berumur dan istinsyak menghirup air di hidung itu dengan satu apa ya, satu mikrofon, satu apa ya, tangan kita. Setelah berumur kemudian sisanya dipergunakan untuk istinsyak, kita hirup kemudian kita tumpah. Itu sekali lagi dalam rangka supaya tidak berlebihan di dalam mempergunakan air. Maksimal 3 kali di dalam mempergunakan air. Kalau 4, 5 dan seterusnya, nah itu bisa menjadikan yukroh, dimakruhkan. Oke. Terus wa tahlilul lihya lil muhrim, bagi orang yang ihram itu juga dimakruhkan ketika berwudu dia menyela-nyelai ya, janggutnya. Itu makruh bagi yang muhrim, bagi yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Muhrim, muhrim itu orang yang menunaikan umrah atau haji, orang yang berihram. Nah itu dimakruhkan ketika dia berwudu kemudian diselah-selahin begini ya. Nah, itu dimakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Karena dikhawatirkan nanti rambutnya atau jenggotnya ada yang jatuh. Nah, ada yang putus. Karena orang yang sedang berihram itu tidak diperbolehkan ya, apa yang ada di anggota tubuhnya ini terlepas. Rambutnya enggak boleh, bukunya enggak boleh. Itu tidak boleh terlepas karena semuanya sedang berihram. Semuanya sedang berihram, tidak diperbolehkan. Nah, makanya di sini para ulama ya memakruhkan. Tidak mengharamkan tapi memakruhkan karena nanti khawatir ada rambut yang terlepas. Ya sama ketika ini khususnya perempuan ya, ketika berihram kemudian bersisir ya. Jenenge sisiran itu kan rambut terkadang ya, terkadang ada rambut yang rontok. Betul? Yeah. Nah, itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Ya. Jadi sedang berihram, kalau sedang berihram ya. Nah, makanya sekarang ini para bapak ibu sedikit ya, kalau kita berbicara tentang ihram ya sudah, kalau sudah ihram sudah langsung ditunaikan selesai, baru kembali ke makam. Sebab ada sebagian yang travel ya, itu ketika berihram ya, katakan
mengambil ihram ya dari Tanif, ingin umroh. Nah setelah dari Tanif, ya itu sebetulnya kan apa? Setelah sholat sunnah, setelah niat, kemudian langsung ke Masjidil Haram untuk menunaikan apa tawaf. Setelah tawaf sa'i selesai, itu berarti sudah melakukan umroh. Nah, terkadang ada ya, di antara travel itu tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi ke maktab dulu. Ya mungkin orang lebih bis, ya ada yang hafal. Padahal dia posisinya masih ihram, posisinya masih sedang berihram, sehingga apa larangan-larangan ihram itu masih berlaku. Terkadang kalau saya setelah di maktab kok etok aurate ya, tidak diperbolehkan. Nah di antaranya juga ya ini terkadang sisiran ya, menggunakan minyak wangi gak boleh, jadi tidak diperbolehkan. Itu kalau sedikit ya membahas tentang, tapi insya Allah nanti ketika pembahasan bab haji bab umroh insya Allah ada ya, pembahasan tentang larangan-larangan. Nah jadi ini sekali lagi dimakruhkan ya, menyela-nyelai janggut ya, ketika berwudu bagi yang berihram. Kemudian waziyada ala talab, nah ini menambah basuhan sampai lebih dari 3 kali, ini juga dimakruhkan maksimal 3 kali, maksimal 3 kali. Oke. Kemudian wal isti'anah biman yaksilu akbo'ahu illa li'udrin, kemudian minta tolong ya, dia berwudu minta tolong kepada orang lain, tolong po ya bersenono atau dibasuh ya, tolong po basuh no tangan saya, tolong po basuhkan kaki saya, ini makruh illa li'udrin, kecuali kalau yang berwudu tadi udzur ya, seperti pertanyaan kemarin ya, bagaimana ketika mungkin mbah kita atau mungkin orang tua kita ada yang sakit, ada setrum atau hanya berada di atas ranjang saja tidak bisa wudu. Nah ini udur namanya. Nah, ketika udur panjenengan ya, ketika dia tidak bisa wudu sendiri, nah butuh bantuan. Nah, dan lagi orang yang ada di rumah itu harus membantu. Ketika tidak membantu ngapunten ya, kemudian yang bersangkutan enggak sholat, maka yang di rumah itu semuanya dianggap berdosa, semuanya dianggap berdosa. Nuhun sewu kadang-kadang karena kesibukan pulau panjenengan ini, kesibukan kita mergo banyak urusan atau mungkin mergo malas, kadang-kadang kita kurang perhatian, betul gitu? Yeah. Sampai wong tua atau mungkin yang sedang sakit itu enggak sholat. Nah makanya kemarin saya sampaikan bahwa ya, bertayamum itu harus menggunakan debu yang tampak. Ya, ketika sedang sakit ya, seperti ini, kalau si Nurung akhirnya dia bertayamum sendiri, ya, tayamum di atas kasur ya, yang tidak ada debunya. Ini kalau pendapatnya ya, Imam Syafi'i dan Syafi'i, orang-orang yang berpendapat, ulama-ulama yang berpendapat pada kaumnya Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada debunya, tidak kelihatan. Harus yang kelihatan. Sehingga ketika dia bertayamum di kamarnya sendiri yang tidak ada debunya, itu tidak mencukupi untuk menunaikan sholat. Jadi harus dibantu. Harus dipakai. Nah kemarin juga ada pertanyaan, bagaimana kalau dengan diseko? Nah ini ternyata ngapunten ya. Ya, saya tanya ke guru saya ya, ternyata ngapunten, ini perbedaan antara membasuh dan mengusap. Walaupun kondisi ya, udur seperti itu, ternyata ngapunten, ternyata tetap harus air itu mengalir ketika dibasuh. Sedangkan kalau menggunakan lap seperti itu kan mengusap, tidak mengalirkan air. Padahal kalau kita berbicara tentang rukun ya, rukun atau fardu-fardunya untuk kemarin ya, antara ghusl dengan masak,
Ghusl itu berarti membasuh. Kalau masak berarti mengusap. Kalau ghusl membasuh itu berarti harus saya lanumat, harus mengalirkan air. Harus mengalirkan air. Sehingga ya, ketika anggota tubuh yang sebetulnya harus dibasuh kok ternyata hanya diusap, ini bisa menjadikan wudunya tidak sah walaupun kondisi wudu. Nah, terus bagaimana boleh menggunakan lap itu? Tapi Pak, tapi sebaiknya lap itu kan terutama kalau lap-lap yang rotok tebel, nah itu kan ketika sudah kita kasih air itu diperes kan insya Allah banyak airnya ya. Nah, jadi caranya dikirim buru-buru. Jadi caranya ya seperti itu, diperes, katakan di ya tas palanya diperes lah, kemudian baru dibutuh ini, ya, baru di apa dimasak. Air kan sudah mengalir, air sudah mengalir. Jadi jangan langsung diusap. Jadi kalau hanya sebatas diusap itu tidak mengalirkan air. Senajan sekali lagi ini udur, tapi tetap harus dialirkan. Begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan kaki. Nah, lap ini tadi ketika sudah kita pergunakan, ya, sepanjang lap ini masih tidak kita perbuat untuk mengusap, ya, itu tetap berarti airnya apa? Mutlak. Tangan kita saja yang mustahil. Kan di atas yang seret, diperes, kemudian baru di. Nah, kemudian ketika mau membasuh kedua tangan, nggih, enggak apa-apa. Air kita ngambil air lagi dari lap ini, kemudian kita peres. Ya, kemudian kita gosok, ya, kita ratakan air. Jadi yang diusap itu hanya kepala. Kalau wajah, tangan dan kaki ghusl, membasuh sehingga airnya harus mengalir. Nah, niku nggih, ini walaupun kondisi udzur seperti ini. Ya memang terus terang saja kalau kita betul-betul melaksanakan fikih ini dengan baik dan benar, wajib. Ya napa, Bang? Wajib. Tapi ya itu tadi ya, siapa mau soro-soro titik, tapi insya Allah untuk sholatnya bisa menjadi sah, hukumnya sah. Oke, jadi isti'anah ya, biman yaksin akbo'a, minta tolong agar seseorang itu membasuh bagian anggota tubuh kita yang berwudu tadi, itu hukumnya makruh, kecuali kalau udzur, udzur mergoloroh minggu wau, berarti tidak dimakruhkan. Ketika panjenengan sehat normal, ya tidak usah kita minta bantuan. Oh, nah ini yang dimakruhkan. Sampun ya. Terus saat ini syarat-syaratnya, syurutil wudhu wal ghusli, syarat-syaratnya berwudhu dan mandi besar. Ini dijadikan satu oleh mengarang kita. Ya, syarat wudhu dan mandi besar nopo, sing pertama al Islam harus muslim. Ya, karena memang syariat wudu, syariat sholat, ibadah-ibadah itu memang diwajibkan oleh Allah kepada siapa? Orang-orang Islam. Makanya syaratnya harus muslim. Menurut saya ketika non-muslim wudu, senajan wudunya benar, oke, sesuai dengan apa rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya juga sudah ditunaikan semua, tapi non muslim maka tetap wudunya dianggap tidak sah. Bahkan kalau kita kembangkan, ya kan begini, kita kembangkan lagi, non muslim itu ketika melakukan ibadah atau ketika melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, ya, kebaikan-kebaikan itu hanya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Jadi kalau bahasa Arabnya seperti ini,
Kenapa? Karena tidak beriman. Jadi modalnya itu adalah iman. Modalnya adalah Islam. Mulai ketika panjenengan di sini ngaji saran-saran terpuliki, ikhtikaf saran-saran, ngerantos isya, saran-saran, ya dibekali dengan keimanan, ya dan Islam, maka Allah akan memberikan paham. Berbeda dengan yang non Islam. Saya cuma juga punya. Belum kenapa kok begitu? Belum memang Qurannya seperti itu. Jadi katakan ketika banyak para relawan dan remaja untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah baik fisik ataupun mungkin dia mengeluarkan ya, donasi yang begitu ya, banyak, itu perbuatan baik guru kira-kira baik. Terus perbuatan baiknya bisa memberikan manfaat enggak kepada orang lain? Bisa. Tapi ketika di akhirat tidak bisa memberikan kebaikan bagi yang bersangkutan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faj'alnahu haba'an maqthura." Terus Allah akan menjadikan pahala-pahalanya tadi seperti haba, debu maqthura yang bertebaran. Artinya bispro, ya, tidak memberikan kebaikan-kebaikan yang besar. Nah, makanya di sini, ya, Islam iman ini harus kita jaga, Pak. Itu modal kita untuk meraih kebahagiaan. Ya, harus kita jaga sehingga tidak mati kecuali mati dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Jadi syarat pertama supaya wudu ataupun mandi besar kita diterima adalah al-Islam. Terus yang kedua wa tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Ya, tamyiz ya wis gede lah. Dia sudah bisa membedakan. Jadi kalau belum tamyiz, katakan si arek TK atau anak SD kelas 1 kelas 2, si guru tamyiz. Nah, wudu itu sebetulnya enggak sah. Tapi sekali lagi sebagai orang tua tetap harus ngajari, walaupun gak sah gak jadi masalah, kita biasakan supaya nanti ketika sudah tamyiz dia sudah memahami betul karena sudah praktek. Ya, sama puasa pun juga demikian. Anak kita di sini kadang-kadang di kolam poso dilatih, terkadang poso berdua dilanjutkan lagi kode semua kosong. Nah, sehingga apakah karena sudah terbiasa ketika dia sudah tamyiz, wis gak repot meneh, gak abot meneh di dalam memberikan kewajiban-kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tamyiz itu juga merupakan syarat. Kemudian wan naqo anil haid wan nifas. Ya, kemudian bersih dari darah haid dan nifas. Jadi syarat wudu ya, itu harus suci dari mens, dari haid. Ya, ketika nun sewu panjenengan haid atau nifas, wudu yo gak sah wudu nih. Wong haid dan nifas itu termasuk hadas besar. Ya, hadas besar. Sedangkan wudu ini menghilangkan hadas kecil. Tidak bisa menghilangkan hadas besar wudu ya. Makanya di sini syarat ya sahnya wudu harus apa dan mandi harus suci dari haid. Nah, nanti pembahasan haid ada sendiri ya. Pokoknya haid itu paling sedikit sehari semalam 24 jam lah keluarnya. Ya, naik keluar mari lu gak metu meneh. Nah, ini sampai melebihi dari 24 jam berarti darah ini bukan dinamakan darah haid. Itu paling sedikit, umumnya 6-7 hari. Nah, setelah 6-7 hari biasanya sudah tidak keluar lagi, berarti suci. Nah, ini yang dimaksud adalah ketika dia itu berwudu atau mandi besar masih ya masih dalam keadaan haid.
pertama sampai hari ketujuh. Dia mandi besarnya hari kedua, hari ketiga, wong sing head pada. Walaupun dia sudah mandi besar, tapi darah masih keluar. Nah itu berarti ya hadas besar lagi. Nggih. Nah kecuali kalau memang sudah suci dia mandi ya bisa hilang. Nggih, itu syarat. Nggih, nifas. Nifas itu berarti darah yang keluar setelah melahirkan. Bukan darah yang keluar berbarengan dengan melahirkan, tapi darah yang keluar setelah melahirkan. Sama tuh nih melahirkan lah biasanya mengeluarkan darah. Ini malah lebih lama lagi bu. Umumnya itu sampai 40 hari maksimal, bisa 2 bulan, bisa 60 hari. Tapi paling titik kontrol, kontrol itu berarti sampai tes. Eh, nah, kalau head tadi maksimal 15 hari. Di atas 15 hari itu berarti dinamakan darah istihabah, darah kotor. Berarti sudah bukan atas besar lagi. Oke, pun nanti sekali lagi pembahasan head, nifas dan sebagainya yang terkait dengan darah wanita, insyaallah ada sini. Terus apa yamna'u usulan ma'il basyarah? Nah, kemudian di antara syaratnya adalah tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Itu harus hilang. Kemarin yang disampaikan. Nah, jadi ketika panjenengan akan wudu atau mandi besar, apa yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit, itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Harus kita hilangkan terlebih dahulu. Karena wudu dan mandi besar sekali lagi syaratnya air harus sampai pada kulit. Ketika kulit kita mungkin ya itu tadi lecet atau mungkin ada oli, biteki dan sebagainya sehingga tidak sampai pada kuku, tidak sampai pada kulit. Nah ini bisa menjadikan wudhu dan mandi besarnya tidak sah. Nah ini gak sah ya, berarti kalau sholat ya gak sah bisa. Ya ketika dia sholat sedang wudhunya tidak sah. Terus wal ilmu bi fardhiyati, kemudian di antara syarat wudhu dan syarat mandi besar itu dia harus mengetahui fardu-fardunya atau rukun-rukunnya. Lho niki lho. Terkadang nun saya banyak di antara kaum muslimin muslimat itu sendiri yang tidak mendalami ilmu fikih, akhirnya tidak tahu ilmu nehu itu, tidak tahu rukun-rukunnya wudu. Ya, tidak tahu rukun-rukunnya sholat. Lho, nah gak ngerti. Di sini kok masuk syarat. Syarat itu harus tertunaikan sebelum panjenengan masuk dalam ibadah itu. Sama ketika kita menyekolahkan anak kita, biasanya untuk syaratnya. Saat durungi mlebu, apa syaratnya? Contoh bayar apa? Uang gedung. Ya. Atau contoh apa lagi? Sebelum masuk sekolah, itu syarat ini sudah harus terpenuhi. Sama di dalam beribadah pun juga demikian. Sebelum ibadah itu ada syaratnya. Syarat harus tertunaikan sebelumnya. Kalau rukun, nah itu sudah masuk ibadah. Kalau rukun itu sudah masuk ibadah, ini syarat. Jadi sebelum ibadah itu sudah tertunaikan. Nah makanya di sini, kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit harus dihilangkan. Ya harus dihilangkan. Seperti kemarin, ya juga dengan rambutan seperti apa? Tato itu kan enggak tahu kalau tato sekarang, kalau tato zaman dulu itu kan itu sebetulnya darah yang keluar. Oke. Jadi satu itu najis, sehingga ketika dia wudu, ketika mandi besar, ketika sholat dia membawa najis terus. Darah itu najis kan? Najis. Darah itu kalau keluar najis. Kalau enggak keluar, pulau panjenengan kan ya, di dalam tubuh kita kan yo darah toh. Tapi enggak apa-apa, mau enggak keluar. Tapi ketika keluar najis. Sama dengan kotoran. Ya, buang kacat. Sepanjang masih di sini enggak najis. Tapi kalau keluar najis. Nah, tato itu kalau zaman dulu kan ditusuk-tusuk dengan jarum. Betul Pak ya? Keluar darahnya ya. Kalau sekarang dari apa biasa? Tinta ya. Ya,
tapi tetap itu bisa menghalangi sampainya air pada kulit. Nah, karena itu sekali lagi para ulama ya, berpendapat bahwa ketika seseorang itu bertato maka harus hilang, kecuali kalau memang kesulitan hilang mau katakan tidak bisa, ya itu gampang. Jadi cara tobatnya bagaimana ya sudah, ya, sisi farai sisi wakil. Nah terus ini syaratnya ya. Wa'ala ya'taqid fardhon min furudhi sunnatan. Kemudian diantara syarat wudu dan syarat mandi besar adalah tidak meyakini yang fardhu itu sunnah. Jadi mau tenang sah, ketika kulo panjenengan kemarin sudah mengkaji fardhu-fardhunya wudu ya. Kemudian fardhu-fardhu atau rukun-rukunnya wudu ini panjenengan yakini iki lo sunnah, itu bisa membatalkan wudu. Niat itu rukun. Terus panjenengan meyakini niat ini kalau membasuh sunnah, loh itu tidak boleh. Membasuh wajah rukun. Oh panjenengan yakini bahwa membasuh wajah ini adalah sunnah wudu, itu boten aja. Jadi syarat sahnya wudu itu tidak boleh meyakini yang rukun sunnah. Boten aja. Dalam sholat pun juga nanti juga begitu, tidak boleh. Rukun-rukunnya sholat terus panjenengan yakini ini sunnah, tidak boleh. Oke, itu syarat. Nah, kemudian wajahul mai ala udhri, nah ini mengalirkan air pada anggota ya, udhri harus dialirkan. Jadi sekali lagi mengalirkan air ketika membasuh itu termasuk syarat. Sehingga sekali lagi ya, harus dibedakan antara membasuh dan mengusap. Nah, mengusap itu yang bagian mana? Satu kepala, terus yang kedua adalah ya telinga. Mengusap. Sambut. Ini hal-hal yang dimaklumkan dan syarat-syarat itu serta mandi besar. Nah, sebelum kita sampaikan hal-hal yang membatalkan wudu, monggo boleh jadi ada pertanyaan, silakan. Masih lama kan ini? Kira minumannya? 15. Oh, 15. Monggo kan? Ya. Nah, perlu kan? Ini, betul. Assalamualaikum san. Niki kula badhe tandhang insyaallah Rabu yang kemarin Ustaz nerangkan masalah membasuh tangan. Dari siku Bapak. Ini san. Yang menjadi pertanyaan saya itu di dalam Al-Qur'an surat Maidah ayat 6 insyaallah kalau enggak pas kalau dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilash shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Ya. Ada gozan. Wa aydiyakum ila marafiq. Ila marafiq. Famsahu bi ru'usikum wa aqdamakum ila al-ka'bah. Yang saya pertanyakan ini kan. Wa aydiyakum ila marafiq. Penjelasannya bagaimana? Ini ada sebagian ulama menerangkan harus dari tangan sampai kedua siku. Ini. Nah, kemarin kita disunahkan dari siku ke bawah. Nah, ini dari tangan sampai kedua siku. Ini saya tanya. Sampai sisi
kedua tangan sampai si sikut. Nah, terus sing panjenengan katakan kan itu sudah istilahnya sudah bisa dipaham. Okay. Nah ini kanan ada sebagian itu harusnya dari sini ke sini. Ini cara praktiknya membasuhnya. Ya, jadi kemarin itu ketika panjenengan wudunya itu mempergunakan air yang ada di kolamnya itu berbeda dengan ketika panjenengan mempergunakan air keran. Oke. Kalau panjenengan menggunakan air yang ada di kolam seperti ya zaman dulu Pak ya, sholat masjid itu biasanya menggunakan air kolam. Tapi nek saya ini ngamuk dan kadang-kadang orang itu waduh ngomong dulu gitu mau ngomong singgul si jiloro gatelan air akhirnya boleh gatelan kaget ya. Makanya biasanya di pondok itu Pak ngamuk ya, pondok itu seperti itu biasanya pakai kolam terutama kalau salam. Tapi kalau mau sekarang is modern ya biasanya menggunakan keran ya. Kalau dulu saya pondok tahun 89 itu masih pondok saya masih menggunakan air seperti kolam ya. Tapi ini gatel-gatel lengkap lorong-lorong kafe. Nah itu dulu ya, saat ini tambah keran seperti itu ya. Jadi ketika kita menggunakan air ya yang ada di kolam ketika membasuh ya, ketika membasuh lorong tangan, nah itu memang disunahkan dari jari jemari ke marok. Nah, jadi caranya begini, seret baru digosok. Oke. Seret baru digosok. Ini kan berarti dari sini dulu. Oke, sangi mulai kiri baru digosok. Kiri pun juga begitu, seret. Nah, tetapi ketika panjenengan ya, wudunya itu menggunakan air keran. Ya, air keran ya, dalam kitab ini ya, itu justru cara ya, berwudunya adalah dari mirfak dulu atau dari kedua siku ke bawah. Soalnya ya kalau begini ya opo gitu ya. Kan jadi dari atas ke bawah. Ya. Saya dipahami ya. Nah kalau wajah memang baik ketika panjenengan menggunakan air yang ada di kolam atau menggunakan air yang dengan keran, nah itu tetap cara membasuhnya adalah dari atas. Oke, seret baru diratakan bawah. Berarti ada pengecualian ya? Ya, makanya ketika panjenengan menggunakan airnya air kolam apa air keran ya, itu berbeda. Nah di sini ya, ya memang Al-Quran itu Pak, ya, Al-Quran itu global ya, jadi Al-Quran itu kan nggak rinci, perinciannya itu ada dalam hadis. Kalau Al-Quran rinci, serinci-rincinya sampai dibedakan ketika menggunakan air kolam seperti ini, menggunakan keran ya. Ini saya Al-Quran tidak 30 juz, bisa sampai ya. Nah makanya Al-Quran itu global. Contoh sekarang ya, di sini ya, sholat, akhirnya sholat ya, dirikan sholat. Cara sholatnya apa? Nah itu ada di dalam hadis Nabi ya, dijelaskan. Oh di awal dari takbir sampai salam. Kemudian dia ini Nabi menyampaikan sholu kamaru aidumuni
menggunakan wa'id, yaitu pilar marok, marfik dari tangan ya, sampai ke si. Nah ini ya, karena memang dulu itu Pak ya, zaman Nabi dulu memang keran ya gak ono. Ya, zaman Nabi dulu banyak menggunakan ya kolam ya, atau mungkin ya menggunakan yang lain lah ya. Jadi makanya di sini Al-Qur'an ya, ketika itu caranya seperti ini. Nah, terus dengan menggunakan keran dengan yang lain lah, kemudian dikembangkan lagi oleh para ulama. Ya, jadi itu hanya sebatas ya sunnah saja ya, teknis ya. Iya, ada yang lain? Pakai mic-nya, Mas. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tadi yang diterangkan sama Ustaz kan, yang secara usaha untuk itu kan head sama nifas. Kenapa di rumah bisa tidak disediakan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Kenapa junub tidak dimasukkan ya? Dalam syarat begini, kalau haid dan nifas ya itu ada waktu. Tadi saya sampaikan contoh ya, orang haid itu umumnya 6-7 hari, maksimal 15 ya. Nah ketika dia mandi besar pada masa-masa haid ya, pada masa-masa katakan hari ketiga dia mandi besar, ya percuma. Setelah dia mandi besar ya sih ada darah lagi, berarti kan masih haid. Saya dipahami. Nah hari keempat mandi lagi, ya percuma, mesti keluar darah. Nah makanya walaupun dia mandi besar tidak akan bisa menghilangkan haid. Berbeda dengan junub. Junub itu ono waktu-waktu nih. Hah? Ya enggak ada. Junub setelah itu panjenengan mandi besar hilang sudah. Maksud junub terus. Ya. Jadi setelah jenabat ya, kemudian mandi besar hilang menjadi suci dari atas besar. Nah, ini berbeda dengan haid yang ada waktunya. Oke, nah, jadi itu jawabannya. Kenapa kok tidak dimasukkan? Ya karena kalau orang ya, jenabat itu dengan mandi selesai, berbeda dengan orang yang masih mens, mandi pun dia masih dikolongkan atas besar. Nah, jadi ini tadi kan syaratnya wudu dan mandi besar. Ini syaratnya wudu dan mandi besar. Jadi bukan hanya wudu saja. Ya, kalau syaratnya apa? Ini syaratnya mandi besar tadi untuk yang jenabat. Jadi kalau jenabat kemudian dia wudu saja tidak sah. Ya, jadi ini tadi termasuk syaratnya mandi. Sambut. Itu jawabannya. Sakit imami. Sudah, ada pertanyaan lain? Oke, monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak. Jika kita terletak, kita terbuka, dan kita menggunakan nafas saat berwudu, bagaimana berwudu, Pak? Karena kan dijelaskan seperti ini, Pak. Kalau salah kita berwudu, saat air itu mengalir itu tidak menyentuh bagian yang diwudukan, itu juga hukumnya makruh. Sedangkan ini, yang pertama adalah tangan kita terbuka dan ada darahnya keluar. Saat mencampur aja bisa lepas, darahnya masih keluar, Ustaz. Nah itu apakah ada keringanan saat berwudu itu? Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, Ustaz. Ya, jadi begini. Pakai Hansaplast ya, itu kita lihat bahannya dulu. Bahannya kan ada yang dari plastik,
ada yang dari kain. Nah, kalau dari kain itu masih bisa masuk. Air masih bisa masuk. Nah, kalau dari kain sekali lagi air masih bisa masuk. Artinya ketika menjenangkan wudu dan kalau memang tidak membahayakan, ya, kalau tidak membahayakan karena air, ya berarti harus harus air sampai pada kulit. Oke, air sampai pada kulit. Nah, kalau hand sanitizer itu dari plastik, ya, kemudian tidak diperbolehkan. Ya, jadi dokter memang sudah melarang untuk tidak diperbolehkan dilepas. Ya berarti kembali seperti kemarin termasuk Sohibul Jabir. Sohibul Jabir itu berarti orang ketika duduk ya apa tangannya mungkin ada yang digips, ada yang diperban. Nah itu cara duduknya harus dibersama duduk dan tayam. Kemarin sudah disampaikan. Panjenengan kemarin hadir buatan atau ada hadir. Oke, jadi intinya begini, pokoknya intinya begini. Oke, jadi Sohibul Jabir, orang yang salah kecelakaan, orang yang diperban atau di gips, itu cara wudunya harus wudu yang siap. Contoh ya, kemarin sudah disampaikan bahwa ya wudhu normal, katakan wajah ya. Nah, kalau memang gipsnya itu ada di tangan, nah, tangan yang kanan, maka yang kiri yang sehat itu harus dibasuh ya. Kemudian kalau ini jari jemari sehat, berarti jari jemari itu harus dibasuh. Nah kemudian sebelum panjenengan melanjutkan wudhu, setelah membasuh kedua tangan tadi ya, yang sehat tadi, baru panjenengan apa, tayam tangannya diper. Jadi tayamum sebagai ganti. Setelah tayamum selesai, nah panjenengan lanjutkan lagi mengusap kepala ya, kemudian kaki. Jadi caranya seperti itu. Oke. Jadi andai kan katakan walaupun tidak banyak yang diperban itu katakan hanya ini tok, biji tok, tapi memang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dilepas. Maka yang sehat itu semuanya harus terkena air. Lah kemudian sebagai gantinya yang ini, ya gantinya yang ini itu harus dengan bertayam. Jadi intinya pokoknya wudu dan tayamum dijadikan satu. Oke, jadi itu oke. Mas sudah akan ini. Ngapunten ini berarti masih hal-hal yang dimakruhkan dan yang di apa syarat lagi, syarat-syarat wudu dan insyaallah teman-teman Rabu mendatang ya, Rabu depan kita kaji hal-hal yang membatalkan hal-hal yang awal itu dan nanti apa yang diharapkan ketika berhadas. Sudah ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika wa